Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat baik berbagi semangat. Kali ini kita akan melakukan penyerahan donasi kepada Dek Ikhwan yang sebenarnya beralamat di Cipayung, Jakarta Timur. Qadarullah, kali ini masih pandemi COVID-19, jadi kami melakukan penyerahan ini melalui video call. Bagaimana kisahnya? Yuk, intip ke sini yuk. Gimana ya Bu, kabar Dek Ikhwan? Kalau boleh diceritain Ibu, Dek Ikhwan ini awal mulanya sakitnya gimana ya Bu? Awal mulanya penyakitnya gitu. Awal mulanya sih dia waktu itu sehat ya, dari lahir sampai 2 tahun. Cuma sempat jatuh di sebelah kanannya. Oh, sempat jatuh gitu ya? Terus habis jatuh, baru ini. Kalau hidrosefalusnya sendiri? Kalau boleh tahu Bu, dulu sempat tahu semangat sedekah ini dari mana ya Bu, informasinya boleh diceritain nggak? Dulu itu aku dikasih tahu sama teman aku. Nah, teman saya bilang tuh coba diajuin ke berbagi semangat, barangkali diterima, kata gitu. Oh iya Kak, gimana caranya? Terus dia ngasih linknya gitu. Akhirnya dapet itu, saya daftarin kan sama teman saya. Ya udah ditunggu aja, kalau memang diterima nanti juga dihubungin gitu. Ya, siapa kalau ya Dek Ikhwan ya, semoga lekas sembuh. Makasih Mas. Ya, kami dari sini hanya bisa mendoakan Dek Ikhwan ya, Dek. Syahwakallah. Iya, Mas. Syahwakallah Dek Ikhwan. Senyum-senyum. Donatur pada tim berbagi semangat dan semangat sedekah yang sudah dalam kesembuhan Ramadan. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.